Apa boleh makan ketika taklim? Karena sebelah saya tadi ada yang makan gorengan. Daripada disampaikan ke forum kan lebih baik, jok mangan kan gitu. Ustadznya yang disuruh bahas. Apa boleh makan ketika taklim? Ya janganlah. Untung enggak ketahuan saya. Kalau ketahuan saya suruh stop itu. Saya itu enggak bisa nyampaikan materi terus ada yang bagi-bagi apa? Konsumsi. Mesti saya suruh berhenti. Atau saya berhenti dulu, dibagikan dulu. Karena itu satu, bukan karena ingin dihormati, enggak. Tapi itu memang ada penuntut ilmu, enggak boleh seperti itu. Karena itu enggak menghormati orang yang berbicara di depan, satu. Kedua, itu merusak konsentrasi. Saya itu jangankan makan, ngambil makanan gitu. Saya itu nerangkan semangat gini, terus ada satu orang lihat jam dinding di depan sini, itu saya sudah enggak konsentrasi itu kalau saya. Itu artinya nyuruh saya selesai itu. Apalagi saya nyampaikan materi, makan. Jadi tunggu sabar dulu. Nanti kalau sudah selesai, ya silakan. Kalau sekedar minum ya insya Allah enggak apa-apa. Ada pun waktu kajian gini, terus bawa nasi padang, soto Lamongan, ya ini kilatul adab, adab yang enggak boleh, yang sedikit ya.